Hai Amani Junior, saya Amani dari Al-Kausar TV, TV PSS Steps, SK 84 City Terengganu. Sekarang, saya berada di SK Mangkuk sempena pertandingan World Cry peringkat Zon City Utara. Saksikanlah. Bersama saya Ustaz Khairul Ikhwan dari SK Lembah Bidong. Apa khabar Ustaz? Ya, khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Al-Kausar TV. Ya, sama-sama. Apakah kepentingan World Cry pada murid sekolah? Kepentingan World Cry kepada murid sekolah yang pertamanya adalah untuk memberi motivasi kepada murid-murid. Selain daripada itu adalah untuk memberi semangat kepada murid-murid, terutama sewaktu mereka menyertai aktiviti atau pertandingan di luar sekolah. Terima kasih Ustaz atas segala komen dan jawapan yang diberikan. Ya, sama-sama. Bersama saya Cikgu Nur Azilah dari SK Kuala Setiu. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Al-Kausar TV. Okey. Apakah pendapat Cikgu tentang pertandingan World Cry pada hari ini? Okey, pertama kali saya mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada semua sekolah yang terlibat pada hari ini. Semuanya mantap-mantap dengan gaya yang sangat memberangsangkan. World Cry ni patut kita adakan setiap tahunlah supaya kita boleh mempamerkan sekolah masing-masing. Bahkan selain itu kita boleh meningkatkan semangat dalam kalangan murid di sekolah. Terima kasih Cikgu Ujik atas segala komen dan jawapan yang diberikan. Okey, sama-sama. World Cry semangat. Kami semua hebat. Sekian, saya Amani dari Al-Kausar TV, TV PSS Steps, SK Telaga Papan, Setiu Terengganu. Melaporkan untuk Amani Junior, Astro Amani, berita segenap dimensi. Bye.